Halo teman-teman semua, balik lagi dengan aku Tugu Boy. Di video kali guys, kita lanjutkan lagi main Roblox menjadi seorang kesatria terhebat, YouTuber yang paling keren begitu ya. Kita bakal menyelamatkan dunia Roblox dari invasi, dari kiamat para goblin guys. Gak kerasa kita sudah naik level 3. Tadi Tugu Boy cobain sebentar begitu ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai video kali ini, ada banyak kali subscribe buat yang belum subscribe. Dan jangan lupa tembusin 10.000 like-nya begitu ya. Hey, aku punya hadiah. Coba kita cek dulu. Apa ini? First sword discover. Oh, kita punya pedang baru guys. Sabar, coba kita cek dulu. Ada dua kan tadi. Yang satunya di sebelah mana om? Oh, di sebelah story. Kita harus mengalahkan 5 mob katanya. Aku dapat pedang baru. Di bagian shop ada spin. Coba kita spin. Menggunakan 200 koin ya kalau gak salah tadi ya. Gratis atau gimana tuh? Coba kita cek saja. Please, Tugu Boy dapat yang bagus. Aduh, aku dapat keberuntungan selama 5 menit. Ya udahlah, lumayan begitu ya. Oke, di sini kita juga bisa meningkatkan status kita dengan cara ngebeli di bagian shop. Sabar guys. Shop itu di bagian sana, kita bakal langsung beli dengan menggunakan bus saja begitu ya. Tentunya dengan menggunakan Robux everybody. Oke, coba kita cek dulu. Kok kosong ya? Di bagian mana teman-teman? Di bagian sini kah? Enggak, bukan. Di bagian bus. Nah ini dia guys, 3 kali koin. Let's go. Kita bakal beli yang ini. Kemudian kita bakal beli juga yang 3 kali gem. Karena ini juga penting begitu ya. Karena gem di sini digunakan untuk ngebeli beberapa hewan teman-teman. Sabar guys, kita bakal ganti pedang kita dulu. Yang ini serangnya 22, yang ini yang 10. Wah paling bagus yang ini ya guys ya. Kita bakal pakai yang ini. Bisa atau enggak woi? Woi, kenapa gak bisa dipakai woi? Wah parah sih guys. Padahal Tugu Boy sudah ingin mencapai yang ini. Gimana cara pakainya ya? Kita bakal pakai yang ini ya guys ya. Karena ini jauh lebih bagus daripada pedang kayu kita. Nah ini coba lihat nih, pedang biru. Let's go. Kalau malam ternyata monsternya sama aja sih. Tapi tadi Tugu Boy itu pergi ke bagian yang agak sedikit lebih jauh. Sekali tebas guys. Look at this. Lebih sakit daripada yang tadi begitu ya. Langsung jual, 3 kali koin. Sangat-sangat banyak everybody. Sabar-sabar, kita bakal beli tas yang baru. Enggak, itu semacam kayak mini game. Sekarang bukan saatnya buat main-main begitu ya Tugu Boy ya. Kita harus menjadi pahlawan yang terhebat, mantap. Ini berapa nih harganya nih, 39. Oke, kita bakal beli juga, let's go. Masih bisa kita beli yang ini 50. Masih belum bisa guys. Level 4. Sekali tebas, mereka sekarang bukan tandinganku begitu ya. Oke, ini level 5 nih guys. Level 5, Forest Spirit, menjaga hutan. Oke, sudah full lagi. Kita bakal jual lagi begitu ya. Dapat berapa kah Tugu Boy? Dapat 83. Kalau begitu kita bakal langsung beli soul-soul lagi begitu ya. Biar soul-nya kita makin banyak untuk disimpan. Let's go. Level 5 sekarang. Cakep. Oke, kita bakal beli yang Blazing Soul. Aku mau beli pet baru ya. Pet ini harganya murah. Hanya 100, guys. Yang ini 250. Kita bakal beli yang ini saja ya. Mungkin lebih bagus daripada yang 100. Hey, apa ini? Ruby Battle Tank. Waduh, aku dapat yang 30% ya. Astaga. Reward, coba kita cek di bagian badge. Dapat hadiah. Oh, dalam keadaan telur masih guys. Sabar, telurnya di bagian mana? Di bagian item ini kah? Di bagian pet begitu ya. Kita bakal equip, langsung pecah. Kepiting atau kalau nggak kalah jengking itu guys. Lucu sekali begitu ya. Seruput ha. Gemku langsung nambah banyak guys. Langsung heal everybody. Mantap apa kamu ha? Sekarang kamu bukan tandinganku lagi. Sekarang Tugu Boy udah naik jadi level 10 begitu ya guys ya. Seruput gaming. Mantap. Aduh dikit-dikit full, dikit-dikit full. Atau kita enaknya mending beli yang Infinity School ini aja kah? Ada nggak sih guys? Sabar. Di bagian yang pace begitu ya. Infinity. Kok kagak ada woi. Kagak ada ya guys ya. Kagak ada teman-teman. Tuh 2 kali XP 2 kali gem. Mencurigakan. Jadi kita harus jual-jual gitu. Kadang-kadang capek-capek juga begitu ya guys ya. Sabar guys, 500 gem kita bakal beli. Dengan begini Tugu Boy mendapatkan, oh my god, 971 gem. Wow. Oh iya, kita gandain lagi begitu ya. Kan 3 kali lipat. Kalau begitu let's go. Kita bakal beli 2 telur lagi everybody. Kenapa dapat ruby battle tank lagi? Yang lain lah. Yang lain tuh masih banyak ya kan. 30%. Nah ini dia nih, Crimson Armored Beetle. Nah lumayan nih, 10% begitu ya. Lumayan bagus everybody. Yang satu lagi yuk. Aku mau yang lain seenggaknya.
Emerald Skybird Basic. Ya udah lumayan. 10% juga loh. Sabar. Kita bakal pakai di bagian sini. Mungkin yang ini equip. Makin banyak ya. Makin bagus. Duitnya juga makin kenceng teman-teman. Let's go. Aku bakal ngincer satu kali lagi yang ini. Kasih aku yang starter guys. Hah? Kurang everybody. Gemku kurang ternyata. Ya ampun. Coba kita cek pedang kita. Adakah yang lebih bagus? Ini gak bisa di short dulu. Rarity atau yang damage? Damage aja ya. Oke. Kita masih belum punya teman-teman. Aku masih membutuhkan pedang yang lebih jauh lebih baik daripada sekarang yang kupegang begitu ya. Let's go. Woohoo. Lebih banyak. Apa kamu ha? Bukan tandinganku kau sekarang. Sekarang duit kita langsung 6.000. Sekali panen 6.000 guys. Itu semua berkat dari kekuatan para pet kita begitu ya. Oke. Kita bakal beli yang ini yang terakhir. Kalau yang ini yang selanjutnya berarti sudah habis guys. Sabar. Kita bakal beli pet yang baru lagi ya. Dengan duit segini seenggaknya apa ini? Ada sesuatu yang baru guys. Tadi sepertinya gak muncul begitu ya. Kita bakal coba lihat teman-teman. Aku butuh yang Ruby Tank satu kali lagi. Mantap. Ruby Battle Tank kita dapat tuh kan. Teman-teman kita pada bahagia begitu ya. Karena di sini Tugu Boy bisa mengevolusi mereka. Langsung evolve. Evolve guys. Woohoo. Lebih keren, lebih bagus. 5 kali tuh kan. Bagus banget kan. Oke. Lah kok hilang guys. Sabar. Gak kepake kocak. Dipakai ini equip base. Mantap. Gak ada bedanya sih. Cuman dia kayak keluar petir-petirnya begitu ya. Oke. Apa kamu ha? Let's go guys. Kita bakal bantai mereka semuanya. Kali ini aku mau coba ngelawan yang bos yang paling belakang itu. Bisa atau enggak ya guys ya. Yuk bisa yuk. Keras guys. Sabar guys. Bisa gak dia tunggu ini? Bisa lah. Masa gak bisa? Aduh. Lucu sekali kepalaku guys. Geleng-geleng. Astaga. Masih belum bisa kok. Please jangan disampah. Tadi itu. Sekarang pangkatku trainee begitu ya. Ada pangkat-pangkatnya juga ternyata di sini teman-teman. Aduh dia ngehil lagi dong. Full lagi dia guys. Gak masuk akal. Aku dapat pedang baru namanya Blue Slicer. Coba kita cek. Pedangnya kalau aku punya 3 bisa kita itu kan. Nah bisa kita evolve begitu ya. Nah guys, lebih bagus guys. Evolve all. Coba kita cek. Lebih sakit everybody. Sabar. Kita bakal pakai yang tersakit. Di antara yang tersakit begitu ya. Yang ini nih 112 guys. Let's go. Mampus kau sekarang. Ya. Kamu ya. Hah? Jangan macem-macem kamu sama Teguh Boy begitu ya. Hah? Kamu juga ya. Let's go. We are win. Tapi sekarat sih. Beneran sekarat begitu ya. Mantap. Langsung nge-heal. Kita butuh 25.000 untuk pergi menuju ke dunia padang pasir. Bisa. Gampang kok. Dengan kekuatan pet yang sangat-sangat luar biasa. Aduh, meninggoy aku. Sabar. Ngil dulu, guys. Seruput. Walah, kalau merah-merah kayak begini, artinya dia mesti pelan-pelan ya, guys, ya. Iya nggak sih? Tuh, nunggu 38. Iya, pantesan, kocak. Ya udahlah, kita bakal balik dulu ke base. Kita bakal jual tulang-tulang tengkorak. Mantap. Yuk, bisa yuk. Nah, dapat 13.000. Berarti sedikit lagi kita bakal bisa 25.000 menuju ke dunia yang padang pasir. Masih 23 detik guys. Kalau begitu kita bakal kalahkan yang kecil-kecil aja begitu ya. Yang itu terlalu kuat everybody. Nah, 2 kali tebasan sekarang mereka udah meninggoy begitu ya kan. Sekarang nggak kerasa kita udah level 13. Ya sebetulnya sih kita bisa beli boost yang 2 kali XP. Kalau nggak 3 kali XP, tapi menurutku sih agak percuma begitu ya guys ya. Oke sabar guys. 3, 2, 1, let's go. Nah, jadi di sini tuh ada cooldownnya begitu ya. Ada cooldown guys. Mantap. Dia level 10. Pantesan aja sakitnya. Waduh. Aduh guys, apa yang terjadi? Wah. Parah sih gak. Oke. Aku dapat pedang baru sepertinya. Unholy Slicer. Sayang sekali lebih bagus yang Stardy Slicerku. Janganlah. Karena yang Stardy Slicerku udah di evolve begitu ya. Coba lihat. Keluar petir-petirnya everybody. Sabar. Kita udah menyelesaikan beberapa story. Story apaan? Sebelah mana? Sebelah sini mantap. Kemudian sebelah sini juga. Oke, cakep. Yuk bisa yuk. Tambahkan duitnya tuh boy. Jadi 25.000. Mantap guys. Waduh. Waduh, apa yang terjadi guys? Dikeroyok barusan begitu ya. Curang sih. Beneran curang begitu ya. Oke, gak kerasa duit kita 21.000. Berarti sedikit lagi everybody. Sabar, coba kita cek. Pedangnya masih belum ada yang baru. Mampus. Kamu juga. Mampus kamu ya. Oke.
sebelah sini yang tadi. Let's go guys, jangan sampai kalah. Ini pet kita gak bantuin kita apa? Hah? Gak bantuin ya sepertinya ya. Ini udah ready. Kalau begitu kita bakal langsung jual tengkorak lah. Biar seenggaknya kita bakal langsung dapat duit 25.000. Kemudian kita bakal lanjut ke dunia yang selanjutnya. Padang pasir guys. Enggak, nanti dulu. Nah, let's go. Hah, kok dikit? Aduh, kok dikit guys? Perasaan tadi banyak. Aduh, berarti yang tadi itu gara-gara kita nyelesain tugas. Iya enggak sih? Ya kayaknya begitu ya. Ya udahlah, kita bakal kalahkan dulu yang forest spirit ini. Karena dengan naik level, kita bakal mendapatkan status juga ya guys ya. Jadi status kita juga bakal naik, semacam HP, attack, def, attack speed, dan juga yang lain-lain. Mampus, kita dapat pedang Demon Slicer katanya. Coba kita lihat Demon Slicer. Lebih bagus guys. Kita bakal pakai yang ini saja begitu ya. Kita bakal evolve off, bisa nggak? Masih belum bisa kayaknya. Yaudahlah, pedang merah everybody. Let's go. Mantap, langsung kita ngeheal dulu. Oke, kita sudah ngeheal. Coba kita cek. Kita masih belum menemukan pedang yang baru lagi begitu ya. Tapi ini jujur bagus sih kalau menurutku begitu ya kan. Ayolah, 25.000 om. Biarkan Tugu Boy lewat menuju ke dunia padang pasir. Mampus kau, ha? Sambil kita ngeheal, sambil kita kalahkan yang forest spirit ini aja ya. Karena lebih gampang, guys. Mantap. Kita udah jual. Bisa enggak nih Tugu Boy tembus 25.000? Sedikit lagi guys, sedikit lagi. Oh pantesan, bus kita sudah habis semuanya. Kita udah lemah guys. Pantesan duit kita gak sebanyak yang kukira begitu ya. Astaga, gara-gara bus kita habis ternyata. Berarti kapan-kapan kita harus beli bus yang itu, yang 1 jam ya, biar lebih lama guys. Yuk bisa tunggu boy, jangan mau kalah sama dia. Mati bersama-sama tersungkur diriku. Tapi pedangku selalu di atas. Oke, claim reward. Mana? Oh yang sebelah sini. Mantap guys. Oke, kita bakal beli yang ini. Dan akhirnya Tugu Boy sekarang padang pasir guys. Sabar. Musuhnya parah oh. Level 15. Bisa gak nih Tugu Boy lawan mereka begitu ya? Aku sekarang punya 2 Demon Slicer. Bagus sih. Tapi aku masih mau cari pedang yang lain. Oh my god guys, mereka sakit juga woi. woi, jangan lewat sini kau woi. Wah gila guys, mereka terlalu sakit buat diriku. Tapi seenggaknya di sini Tugu Boy sudah berhasil ngebuka yang selanjutnya begitu ya. Badge, sebelah mana Badge ha? Sebelah sini. Oke, kita bakal claim juga. Mantap. Aku dapat apa itu? Dapat hadiah bagus aku guys. 3 kali koin dan juga 2 kali health. Kalau begitu mungkin kita bakal lanjutkan lagi. Tugu Boy rencananya mau cari pedang merah 1 kali lagi begitu ya. Yang kayak gini guys, yang Demon Slicer. Apa kamu ha? Kenapa kamu ngikut kocak? Waduh. Sabar guys. Yang ini masih belum bisa ngeheal. Kalau begitu ya udahlah, kita bakal cari level dan juga cari gem begitu ya. Oh iya, ada telur lagi kan harusnya kan? Iya betul sekali guys, ada telur lagi. Kita pedang masukin dulu. Kita bakal beli pedang yang baru. Tuh coba lihat, mereka juga pegang pedang yang sangat-sangat bersinar. telur mumi. Oke, yang ini harganya 5.000. Gak masuk akal guys. Kita bakal beli satu aja ya. Telur mumi. Tok-tok biar. Bandits golem. Kamen sih, astaga. Aku dapat yang mana? Oh yang ini. Yang ini ya guys ya. Iya guys, 9% guys. Wow, langka sekali berarti. Sabar. Yang kurang bagus, kita bakal tinggalkan kucing. Hah, kucing ya? 1,5. Dapat dari mana aku guys kucing ini guys? Enggak, bukan itu. Yang kurang bagus tadi, yang ikan ini. Kita bakal unequip, mendingan kita bakal pakai ini. Duitnya jauh lebih banyak, gemnya juga jauh lebih banyak guys. Sabar. Aku butuh Demon Slicer 1 kali lagi nih pedangnya. Biar aku bisa gabungin mereka begitu. Ini apa nih? Poison. Ada poison juga kah? Sabar guys, kita bakal sikat dari belakang. Dan ternyata mereka sadar juga begitu ya. Mampus kau. Yang ini juga. Akhirnya sekarang aku bisa mengalahkan 2 begitu ya. Tadi aku gak bisa mengalahkan 2. Hanya 1 saja teman-teman. Langsung jual. Langsung seruput gaming. 11.000. 11.000 dapatnya sekali panen karena 3 kali koin dan juga kekuatan dari pet-pet kita yang sangat-sangat luar biasa begitu ya. Oke, kita bakal hancurkan saja, kita bakal delete aja kah? Jangan dulu dah. Item kita tinggal berapa sih? Slotnya masih banyak kok, 13 kok. Nah, aku mau cari pedang merah 1 kali lagi, Om.
Ayolah om, beri kalah Tugu Boy atau dua kali attack ya, dua kali damage, ada nggak ya? Dua kali damage gitu ya. Kalau ada sih bakal ku beli langsung teman-teman. Ayo sini kamu ha. Namanya dia itu Corrupted Forest Spirit. Let's go, level 18. Gak kuat aku nih kayaknya nih buat ngawal mereka satu kali lagi. Kita bakal panen-panen dulu yang kecil-kecil. Wah, dikeroyok aku guys. Bukan tandinganku tapi Red Slicer. Dapat yang Red Slicer guys. Apa kamu ha? Apa kamu ha? Let's go. Masih belum dapat yang itu ya, yang demon ini ya. Padahal bagus loh ini teman-teman. Sabar, wow, tembus 22.000 sekarang kita. Udah semakin banyak teman-teman. Story langsung kita klaim lagi. Sebelah sini, mengalahkan 100 monster. Coba kita cek, coba kita bakal evolve semuanya saja. Bodo amat lah ya. Wow, yang paling sakit yang ini guys. Wow, kita punya ternyata. Damage-nya jadi 230. Gila, 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 gila. Wow, ini dia nih. Kita coba kalahkan yang The Mummy. The Mummy guys, let's go. Oke, okay. Masih bisa menang aku ya. Di sini gak ada sumur itu ya, buat ngehil-ngehil ya. Gak ada guys. Oke, okay. Apa kamu ha? Sakit banget sekarang guys pedang kita guys. Oke, okay. Kalau begitu langsung satu kali lagi, dua kali, tiga kali saja guys. What? Oh, aku ikut dalam sebuah mini game. Dan dimulailah mini game kita. Harus ngapain ini guys? Oke, sabar, sabar, sabar. Apa kamu ha? Nah, sebelah sini. Kabur dulu guys. Ini adalah strategi terbaik. Biarkan mereka bertarung dulu begitu ya kan. Kita bakal bersembunyi. Setelah mereka udah tinggal dikit healthnya, kita bakal sampaikan mereka guys. Itu ada yang punya pedang seperti itu. Ngeri-ngeri sedap kalau diriku ngelawan dia. Oh my god guys, aku final bareng dia. Woi, jangan kalahkan diriku, woi. Itu ada Shinobi itu di sana, woi. Woi, woi, woi. Woi, woi, itu ada Shinobi itu. Tuh, ada Shinobi, ada Shinobi. Nah, sikat yang noob dulu. Kita bakal bersembunyi di sini, guys. Ah, yang noob dikejar mau kemana kau noob, noob. Aduh, yey. Dan sekarang kita bakal bertarung secara jantan everybody. Kalah sepi tahu kayaknya. Kalah sepi tahu, guys. Guys, guys, kalah sepi tahu, guys. Aduh. Padanya dia bagus banget guys, ada dua lagi, gila gak tuh. Ya udahlah, tersungkur lagi diriku. Oke, okay. Seenggaknya sekarang Tugu Boy berhasil ngalahin si Mummy. Ya gak sih? Ya teman-teman, sabar-sabar, coba kita cek pedang yang paling bagus, The Short Sword. Masih bukan tandingan begitu ya. Berarti kita harus mengalahkan Mummy beberapa kali nih biar mendapatkan pedang yang bisa digabungin lagi. Oh iya, duitku sekarang 5.000. Bukan, gemku maksudnya. Kita bakal belikan lagi satu kali lagi pet begitu ya guys ya. Biar makin bagus everybody. Oke, let's go. Satu kali lagi. Dan mungkin bakal jadi penutupan di video yang kali ini juga. Oke teman-teman, sepertinya aku dapat Haina. Coba kita cek Haina apakah ini bagus atau tidak. Haina, Haina. Di sebelah mana? Di sebelah sini. 6,7. Bagus sih. Daripada yang ini. Ya udahlah, kita bakal pakai yang ini ya guys ya. Yuri pakai yuk, mantap. Oke lah teman-teman, sepertinya mungkin sekian dulu video kita kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kalian subscribe. Buat yang belum subscribe, dan kasih 10.000 like. Komentar di bawah mau dilanjutin lagi atau tidak begitu ya. Bertemu lagi dengan Tugu Boy di video akan datang. See you next time, bye-bye.